Assalamualaikum guys. So hari ini kita nak buat tutorial macam mana kita nak tembak realistik menggunakan After Effects. Kebanyakan filem menggunakan fake shots dalam scene mereka. Tak ada lagi yang real shots sebab mereka takut apa? Matikan pelakon kan. Aku pemadas tanggung lah. Okay. Sebelum kita mulakan video ni, aku nak korang rakam satu klip video yang korang rakam menggunakan pistol ataupun senapan korang. Biarlah nampak real sikit. Asalkan berbaloi dan tak fit sangat, tak janggal sangat. Macam korang boleh tengok dalam video aku tadi. Okay, so apa kita tunggu lagi? Jom kita start. So, apa korang perlu buat sekarang ialah pergi ke files dan ambil klip video korang nak. Letakkannya kat sini. Okay, dan letakkannya dekat sini. You can see the whole video, right? Okay, sekarang ni kita nak letak dia punya flash muzzle dekat depan ni. Ini senang je. Ambil je cahaya yang korang nak. Yang aku tembak ni ialah kiri. So, kita ambil lah kiri. Kalau korang tembak depan, ambil lah yang depan. Cahaya ni korang boleh ambil dalam internet dekat link description below. Ambil je cahaya kiri kanan, letak kat sini atas clip video. Okay, you can see right. So tengok ni normal mode, pergi ke screen, putarkannya sikit. Okay, dan besarkan dia sikit. Okay, perfect. Okay, so kemudian kita nak tambah dia punya asap. Okay, nampak asap je. Sebelum kita buat asap tu, kita perlu kecilkan dia punya video size ni. Muzzle size nak cakap. Okay. Okay, tengok di mana dia punya tembakan bergerak. Okay, di situ. Okay. Sekarang kita kecilkan dia macam ni. Dan sini pun sama. Buatnya dia kecil hingga 0.2 saat. Itu cukup. Ataupun 0.5 saat. Oh, nampaknya agak lama. Okay, macam ni. Kita try dulu tengok. Kita lihat. Perfect. So, kita perlu add dia punya asap senjata. Okay, tarik asap senjata, letak atas cahaya. Okay. Oh, sorry. Okay, ni dia asap senjata. Okay, sama je. Pergi ke mode dan tekan screen. Kecilkan sikit. Dan putarkan sikit. Biarkan dia duduk di depan senapang ataupun pistol. Jadi, dia akan jadi macam ni. Right. Nampak? Senang je, senang je. Tapi kalau pistol ni masa saya senapang, kita perlu besarkan sikit sebab tembakan dia sangat kuat kan, jadi asapnya pun mungkin besar. So let's see. Ha kan? Wow, nampak real. So apa kita perlu buat sekarang ialah add dia punya cahaya. Senang je. Korang tekan klik video, tekan CTRL dan tekan D. Okay, di situ ada dua video. Tarik video ni atas asap senjata. Okay, kecilkan dia punya video ni. Okay, dekat mode ni tekan add. Okay, guna pen tool dan tekan je dekat area yang bercahaya, yang perlu bercahaya sebenarnya.
macam ni lah. Cahaya senapang kan, dia perlu bercahaya dekat kawasan yang dekat dengan cahaya senapang ni. Contohnya, tengok ni. Okay, aku nak kawasan ni bercahaya dengan kayu-kayu ni sekali. Okay, nampakkan cahaya kan. So kalau kita nak buat dia punya cahaya ni jadi apa, blur dekat keseluruhan ni, korang perlu pergi ke klip video, tekan kat sini, tekan mask, tekan mask lagi, nampakkan mask feather. Okay, tinggikan dia. Ha, dia jadi macam ni kan. Kalau cahaya tu terlalu tinggi, korang perlu kurangkan dia punya opacity. Ha, jadi macam tu. Okay, cuma kita tengok. Ha, well, kita dah dapat satu tembakan yang perfect. Okay, seterusnya nak tambah dia punya sound ni. Okay, senang je sebenarnya. Korang perlu gunakan Premiere Pro atau Sony Vegas Pro untuk add dia punya sound effects senapang ni. Okay, akhirnya kita dah siap kita punya tembakan. Untuk tembakan seterusnya, sama juga dengan yang aku buat ni. Cuma ia akan ambil beberapa masa yang lama lah. Kalau banyak tembakan, banyak lagi kita perlu buat. So, itu sahaja tutorial daripada aku. Harap korang like dan subscribe untuk banyak lagi tutorial akan datang. Terima kasih kerana menonton.